tapi jangan bilang. Iya. Kita nggak bilang. Kenapa nggak bilang? Iya. Kenapa nggak boleh bilang bilang? Oh, gede. Kakak bau. Wow. Oh, dia nggak boleh bilang kakak. Oh. Enggak, jangan. Enggak. Kamu. Itu buat siapa? Buat temennya kakak. Titipan. Buat temennya kakak tuh siapa? Iya temennya kakak, pokoknya Tata. Ada buka ulang tahun di minggu Tata. Depan. Tata ulang tahun. Itu mau kamu kasih kado? Enggak, aja, kamu temennya. Pasti bahagia, kamu tenang aja. Itu buat Tata ya? Enggak kan dia gak tahu, itu buat Tata ya sebenarnya? Iya. Iya kamu lihat ya, dia gak bisa jawab, ya iyalah itu jawabannya. Udah kasih aja sekarang, mumpung momennya tepat. Oh, enggak lah, gak mungkin. Kenapa sih? Punya cowok, ya kali. Yes. Cowoknya aja udah gak ada. Udah putus. Cowoknya gak tanggung jawab, cowoknya. Ini kalau saya tahu ya, ini ada perempuan yang emang kamu, kalau kamu kagumin, selama ini yang menghalangi kamu, kamu pikir dia ada cowoknya. Sementara cowoknya tuh gak tanggung jawab. Dan dia... Maksudnya gak tanggung jawab tuh? Dia gak, cowoknya gak mau tanggung jawab, gak mau deket lagi sama dia. Kenapa? Gak kan sayang. Bukannya, kamu tahu waktu kamu temuin di pinggir jalan, dia disakitin, itu cowok itu yang laku. Kamu tega, kamu mau dia diperlakukan seperti itu lagi. Kalau kamu diem. Bentar, udah mau ngomong. Gak serius kayak ini, kali ini serius. Kamu diri dong biar selesai. Kamu diri. Yang waktu itu, apa sih? Aku temuin kamu tuh, kamu harus di siksa sama. Ya, begitu deh. Terus yang nyakitin tuh di mana sekarang, di mana? Udah. Ya, udah gak ada. Udah gak ada. Tadi dia kesini, cuma udah pulang. Iya. Diki. Kok bisa? Kalau kamu biarin dia balik lagi sama laki-laki itu, Tata bisa diperlakukan, diturunin lagi di pinggir jalan atau lebih parah lagi. Mending kamu yang jaga, Ayu. Ya enggak, siap. Maksudnya... Gue masih gak percaya ya, kali biasanya juga baik-baik aja kok. Kelihatannya. Di depan orang. Serius, enggak. Aku nanya serius. 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 Bisa temenin aku sama dia nanti. Serius, enggak. Aku nanya serius. Serius. Bisa temenin aku sama dia nanti. Bisa temuin enggak? Enggak tahu tadi aja di sini aja alasannya ini itu. Tadi dia sebenarnya ngomong berani. Gini ya. Ya enggak, dia maksudnya jahat banget, Kak. Ya iya. Ya mikir aja lah, ngaco tuh orang. Ya udah, sekarang Diki, yang paling penting adalah sekarang Tata itu dia kondisinya rapuh nih. Ya. Dia kecewa sama pacarnya. Dan selama ini kan kamu nyaman deket dia. Kalau kamu emang punya rasa kagum, kenapa gak kamu ungkapin aja? Daripada kamu simpen terus, kamu gak berani ungkapin. Bayu coba tanya sama kakaknya, kalau misalkan nih adik kamu sama sahabat kamu. Ya. Setuju gak? Ya setuju, kita kan bisa jadi saudara. Tuh. Apalagi restu dari keluarga udah? Enggak, beneran kamu gak mau. Kamu gak bisa, kamu gak suka. Ya sebenernya saya sayang. Dari awal kamu saya... Kamu suka? Dari awal aku antar, aku udah ngerasa sentuh pas ngeliat dia, Kak. Tapi maaf ya, Kak, aku gak ada maksud buat... Gak apa-apa, aku seneng. Kok kamu gak pernah cerita sih sama aku? Ya aku malu, Kak. Ya gimana, suka sama teman kakak sendiri kan? Oh, lucu. Iya. Apalagi cowok lebih muda jatuhnya, kan. Terus itu kamu ngasih apa? Buat kado Kak Tata. Itu kan bener, sekarang aja. Dek, kamu dapet uang dari mana? Aku ngumpulin uang jajan biasa sama makasih. Terus aku mau ngasih kado, ya. Jadi selama ini celengan itu buat beli itu? Iya, sebenarnya aku pengen kasih ini, cuma kan aku ngerasa pas setelah aku beli ini, aku masih sekolah juga, belum siap kayak buat ngasih ini. Cuma sekarang gak mau aku tunjukin, sengaja biar dia tahu dan... Kamu itu udah kayak adik saya sendiri gitu, karena kita biasa barengan. Kondisi aku yang seperti ini, aku tidak mau menghancurkan dia. Karena dia juga masih berapa semester lagi, ayo. Okay. Gitu kan, biar mungkin apa yang dia mau kasih ke saya bisa disimpan dulu. Kamu kalau kagum sama Tata, kamu kagum sama apapun kondisi dia kan? Ya apapun yang ada di dia ya saya suka. Apapun yang terjadi kamu apapun. Terus, kamu suka beneran? Gimana pun kondisinya saya pasti bakal sama dari awal. Tapi kalau sebenarnya dia kagum sama kamu dan minta kamu jadi pasangannya, kamu nolak? Ya, dibilang nolak sih enggak ya, siapa yang sudah cukup sampai sini. Udah cukup sampai situ. Udah, ya. Udah selesai sampai situ. Ya udah. Simpen dulu aja. Duduk, silakan duduk. Tuh dipakai ya. Silakan duduk. Ya, nanti kalian bicarain baik-baik. Ya. Oke.
Oke, okay. Roy, terakhir ada yang mau disampaikan buat Tata? Saya ingin menyampaikan buat Tata, selamat. Ternyata nggak seburuk-buruk itu juga nasibnya kamu. Ternyata banyak orang juga yang masih sayang sama kamu. Ada Rara, ada Diki, Didi mah nggak usah pusingin deh, biarin aja. Itu aja sih yang saya mau saya sampaikan. Lain kali next time hati-hati. Dan plus juga belajar menjadi wanita yang hebat, wanita yang mandiri. Itu aja. Kasus ditutup dengan happy ending ya. Saya mau menutup kasus. Dengan ini, kasus ini saya tutup dengan happy ending. Oke, terima kasih ya Tata, Rara, dan Diki. Pesan saya, terus jagain Tata, jangan pasti pernah berubah ya. Pasti terima kasih ya, mudah-mudahan dia juga nanti kebuka hatinya dan bisa menerima keputusan kamu. Terima kasih, kamu boleh meninggalkan studio. Datang bertiga tadi? Iya, bertiga. Iya, pulang bertiga lagi. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Silakan. Thank you. Terima kasih. Silakan. Thank you. Nih. Iya. Rara mungkin mau biarin Tata sama Diki berduaan kali pulang dari sini. Iya, oke. Ketika kita disakiti, janganlah kamu membalas semuanya. Karena kebahagiaan akan muncul di balik kesedihan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku ia tidak rela menukar nyawanya demi kakaknya karena penyakitnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Sinta. Selamat malam, Sinta. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan? Kehidupan saya. Ada apa dengan kehidupan kamu? Ya, saya dilahirkan itu hanya untuk mendonorkan tubuh saya untuk kakak saya. Mendonorkan apa? Tubuh saya. Karena kakak saya mengidap penyakit. Di situ saya merasa nggak adil. Padahal saya ini kan masih muda, gitu. Tapi apa? Hanya untuk mendonorkan? Apa sih yang kamu donor? Darah? Sum-sum. Kakak kamu kanker? Iya. Tulang sum-sumnya? Iya. Terus kamu? Adik. Saya dilah, ya, saya adiknya. Dan tujuan hidup saya dilahirkan itu hanya untuk menolong kakak saya. Dan di sini hidup saya dipertaruhkan. Gitu loh. Apa benar secara medis sudah dibuktikan kalau misalnya kamu donor, itu kamu akan sakit-sakitan? Tentu saja kayak gitu. Oke, kita akan lihat ya. Sebenarnya dari mata sahabat kami, gimana sih persoalan ini? Apakah benar kalau kamu mendonorkan sum-sum kamu, kamu jadi sakit-sakitan? Ya karena kamu juga masih ragu-ragu kan, pengen cari solusi terbaik ya? Iya. Kamu pengen kakak kamu sembuh gak? Iya. Kamu pengen kamu juga sehat kan? Iya. Kamu pengen masa depan kakak kamu juga masih panjang, kamu juga panjang gitu ya? Iya. Dua-duanya sehat? Iya. Baik, kami akan ajak kamu untuk bertemu dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sinta, dengan tanggal lahir 19 November 1995, dan mendiami nomor rumah 45. Sosok wanita yang sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Hati yang sangat tulus dan menyayangi seseorang. Namun, saya melihat adanya dia di kehidupan ini adalah sebagai penyelamat bagi orang yang menyayanginya. Namun di sini saya merasakan adanya sebuah penolakan dari hatinya. Saya menduga bahwa sepertinya ia merasa dimanfaatkan.
Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ini Mbak Sinta. Ya, benar. Dengan tanggal lahir 19, bulan 11, dan tahun 1995, dengan nomor rumah 45. Apakah ya. Betul? Benar. Oke, baik. Sinta ini kakaknya sakit kanker sumsumnya, Roy. Dokter menyarankan untuk adiknya yaitu Sinta mendonorkan sumsumnya. Tapi masalahnya Sinta nggak mau karena takut sakit. Karena takut dia justru malah kenapa-napa, meresikokan nyawanya sendiri. Gitu, dia nggak mau mengorbankan itu. Nah, tapi dia juga sebenarnya mau kakaknya tuh sehat, sembuh. Cuman itu dia masalahnya, dia nggak tahu nih apa yang harus dilakukan. Dia pengen solusi terbaik, kira-kira apa yang harus dilakukan. Kamu ngelihatnya kalau Sinta mendonorkan sumsumnya, apa dia akan mengorbankan nyawanya, Roy? Kita nggak pernah tahu ya umur, rezeki dan segala macam, umur tua atau riwayat segala macam itu akan meninggal gara-gara itu. Bahkan kalau orang lagi mandi kepleset kena kepala juga meninggal. Ya. Logika saya berpikir bahwa kalau dia memang sister kakak saya memberikan saya yang terbaik. Kalau memang saya harus mengorbankan diri saya, why not, gitu, kenapa enggak, gitu. Mati hidup semua bukan di tangan dari nama labeling penyakit atau apa itu. Mati dan hidup itu bisa tiba-tiba kok waktu pas jatuh aja ya, kepentak batu, udah dek langsung udah meninggal. Jadi saya ngerasa pikiran Sinta tuh sempit, kayak close-minded banget, kayak terlalu kecil gitu. Benar gak, Bay? Ya, kalau menurut saya mati enggaknya, selamat enggaknya itu bisa ada di mana aja. Itu udah ada sih yang ngatur. Ada yang ngatur di sana. Apapun yang terjadi bisa. Apapun yang terjadi di sana udah ada yang ngatur. Nah, ini kebetulan adalah kakaknya ya. Kakak kandung. Sedang sakit. Kenapa enggak dibantu? Karena menurut saya itu kesempatan. Kalau saya jadi kamu, saya akan bantuin dia. Iya. Mau saya meninggal atau enggak itu urusan nanti. Karena saya yakin ya, sebaik-baiknya manusia itu kan yang bisa bermanfaat ya buat orang lain. Ya. Iya, betul. Kalau kamu ada kesempatan untuk bisa memberikan manfaat buat kehidupan orang lain, bukan orang lain malah kakak kamu sendiri. Iya. Kalau saya jadi kamu, saya ambil kesempatan itu. Iya, tapi kan mengorbankan diri saya. Gimana sih? Hidup ada penuh pengorbanan kok untuk orang lain untuk berbuat baik. Setiap hari kita berkorban untuk berbuat baik. Ya, kalau kamu gak mau. Kalau kamu jadi posisi Sinta, kamu gimana, Kartika? Selama kamu hidup banyak juga loh yang berkorban buat kamu. Mama kamu, waktu lagi hamil kamu, papa kamu, yang tiap hari kerja sampai kamu bisa segede gini. Kamu berkorban buat keluarga kamu yang kamu gak tahu nih masa depannya masih kayak diambang doang. Tadi bilang seakan mengorbankan diri sendiri, tapi kamu sendiri juga sebenarnya gak tahu itu ngorbanin diri kamu sendiri apa enggak. Tapi seenggaknya berbuat baik buat keluarga kamu sendiri, masa gak mau? Ya sebenarnya saya mau sih berbuat baik. Apalagi untuk kakak saya sendiri ya, saya sayang sama dia. Tapi ini masalahnya nanti saya yang jadi sakit-sakitan atau bahkan nyawa saya taruhannya. Ibu kamu gimana tanggapannya? Ibu aku memang tujuan melahirkan saya untuk menolong kakak saya. Sejak kecil itu kakak saya mengidap penyakit itu. Mas, saya gak ngerti tujuan melahirkan kamu untuk menolong kakak kamu. Ya karena sejak kecil kakak saya itu mengidap penyakit kakak, kanker. Ibu kamu pernah ngomong itu ke kamu? Bahwa kamu dilahirkan untuk menolong kakak kamu? Iya. Kalau kami bisa menghadirkan kakak kamu, gimana? Ya silahkan. Kamu tuh terlalu egois ya, mohon maaf. Saya menjudge lo ini. Seharusnya saya tidak boleh menjudge orang, menghakimi gitu ya. Karena setiap orang mungkin punya alasan sendiri. Tapi menurut saya dia tuh terlalu egois. Kalau saya nih dikasih kesempatan, Sinta,
kakak kamu mana sekarang? Dan kebetulan sumsum tulangnya sama-sama saya mau dong langsung saya mau donor di sini. Aku mau langsung. Aku akan lakukan itu sekarang. Karena aku percaya semua udah dia ngatur, kita bisa ketemu satu sama lain, ada alasan dan alasan, reason dan listen ya. Gitu. Ngerti gak maksudnya? Aku tadi mikir loh, kakaknya Sinta bisa gak ya? Misalnya kalau misalnya cocok itunya, sumsumnya dengan Roy Kiyoshi, apakah bisa seperti itu? Aku akan lakuin. Malah ini adeknya malah enggak. Aduh. Masa gitu kamu ya? Adeknya gak mau? Saya masih belum siap dengan resikonya. Oke, saya mau tanya, ibu kamu datang ke sini nggak? Jujur, kalau datang kita ajak masuk, kamu jangan takut. Kita ajak bicara baik-baik kok. Kamu jangan takut malah dipengaruhin pikirannya supaya nanti berubah. Kan kamu bilang tadi mau cari solusi kan? Kita dengerin sebenarnya. Mungkin ibu kamu terus minta kamu karena dia nggak ngerti alasan kamu. Dan begitu juga sebaliknya, kamu nggak mengikuti permintaannya karena emang kamu nggak tahu benar-benar resikonya apa. Boleh nggak kita masukin? Silakan. Boleh ya? Oke. Bang Oji, minta tolong, ada ibunya. Ibunya datang juga ya? Ada juga. Sama kakaknya nggak? Kakak kamu di rumah ya? Kakak aku di rumah kayaknya. Yakin? Jangan ya bohong. Kan dia nggak bisa kemana-mana, orang sakit-sakitan sejak kecil. Aduh. Gak bisa jalan. Aku you know what, sedih tau gak kalau lihat saudaraan, sisteran gitu gak bisa mensupport satu sama lain gitu ya. Tapi emang sedih dari sih. Cara ngomongnya gak ada empati sama sekali sama iya. Kakaknya. Sedih sih sebenarnya. Ya kayak gitu. Kakak sebenarnya ya, ibunya datang. Ibu datang sama kakaknya. Oh. Untuk please ask. Tapi kayaknya dia juga gak mau kakaknya dibawa ke sini deh. Tapi coba kita datengin aja. Oke. Okay. Oh, seandainya cocok. Kayaknya ada alasan semuanya. Lain deh, Kak Roy. Ya oh, iya? Yeah? No, I don't know. Mungkin. Dia tuh selfish buat aku. Ya, tapi mungkin karena dia gak tahu, Roy. Karena dia gak punya informasi lengkap. Resikonya apa sih buat saya, gitu. Cukup realistis sih, mungkin dia pikir ya, di umur segini, wow, gue masih panjang masa depan gue, kenapa harus gue yang dikorbanin? Daripada dua-duanya sakit, ya udah mendingan salah satu aja yang sakit. Karena dia belum dapat informasi detail. Iya, yeah. We never know. Sini, bisa jalan ibu. Tahan ya. Saya geser duduk aja dulu, duduk aja. Pelan-pelan. Ibu bisa duduk? Iya, iya. Duduknya biasa ya, gini? Iya. Oke. Okay. Sakitan nggak ini? Iya. Tapi bisa duduk? Bisa lah, bisa. Biasanya dia pakai kursi roda? Iya, Pak. Biasa pakai kursi roda. Ibu bawa kursi rodanya nggak? Nggak dibawa? Di sini aja. Dibawa. Iya, di tangan ini. Oke, ibu silakan duduk. Ibu silakan duduk. Ya. Ibu mamanya silakan duduk mamanya. Kamu Sinta boleh duduk sini. Boleh duduk sini Sinta. Sinta duduk sini ya, silakan ya. Makasih. Sabar sini aja ya. Anaknya kakak. Oh, kita ganti dengan nama samaran ya. Ibu. Hah? Ani. Ibu Ani. Oh, dekat ya. Oke. Ganti jadi Sasa. Selamat malam Ibu, kami panggil dengan nama Ibu Ani ya. Iya. Mbak Ulan, kami panggil dengan nama Sasya ya. Oke. Ini Mbak Sinta, adiknya Mbak Sasya. Iya. Oke. Ibu Ani, anaknya ini sakit apa sebenarnya? Dia ini mengidap kanker sumsum. Udah lama? Sudah, dari kecil. Tapi udah menjalani terapi, pengobatan, dan iya. Lain-lain? Iya, sudah kemana-mana saya berobat. Oke, waktu itu kata dokter apa terakhir informasinya? Kata dokter sih harus cari donor. Dan kebetulan donornya yang cocok ada adiknya, Sinta. Seperti itu. Oke.
Kalau saya bisa, biar saya aja yang donorkan buat anak saya. Tapi Ibu udah coba untuk Ibu yang donor? Iya, tapi nggak bisa, ditolak. Kami nggak cocok. Kami nggak cocok. Ibu udah sampaikan ini ke Sinta? Baru-baru ini saya sampaikan, maksud saya tadinya mula-mula dia nggak tahu. Setelah saya bicara dengan adik saya, dia dengar. Dia mendengar dan dia tidak terima. Sinta bilang katanya dia nggak terima itu karena katanya ibunya bilang dia dilahirkan emang untuk membantu kakaknya. Betul Ibu pernah ngomong gitu? Tidak nak. Ibu tidak berpikiran seperti itu. Tapi apa buktinya? Mungkin dia ngerasa. Benar kan? Tidak nak. Selama ini Ibu nggak pernah loh perhatian sama aku. Kakak mulu. Karena gimana lagi, kakakmu sakit, nak. Kamu kan sehat. Dan kakakmu ini butuh perlindungan kita, nak. Kasihani Ibu. Tapi aku nggak bisa, Bu. Ibu tidak bisa menolong apa-apa buat kakak kamu, nak. Dan hanya kamu yang bisa. Ibu mohon, nak. Ibu tega mengorbanin aku. Aku masih muda loh, Bu. Masa depan aku masih panjang. Oke. Sebentar, tahan dulu. Mbak Sasha jangan banyak gerak ya. Saya khawatir takut kenapa-napa. Tapi Roy, kamu ngelihatnya seperti apa sih sebenarnya kondisi Sasha memang? Bentar ya, saya agak sedih sekali. Kalau saya bisa mendonorkan sumsum saya dan cocok, saya pengen lakuin ini sekarang. Itu jawaban saya. Kasihan ya Ibu. Kamu dengar nggak, Dek? Orang lain aja mau berkorban untuk kakak. Kenapa kamu, Dek? Aku sayang sama kamu, Dek. Aku mohon sama kamu. Tapi kakak tahu nggak sih resikonya? Andainya kamu berada di posisi kakak saat ini gimana? Selama ini aku nggak pernah dapat perhatian dari ibu, dari kakak. Karena kamu nggak merasakan ini. Aku pun nggak mau seperti ini, Dek. Nggak mau berada di posisi seperti ini. Kamu salah, Dek. Kalian semua ini anak-anak ibu. Ibu mau menyusahkan kalian. Ibu sayang dengan kalian. Apalagi bapak kalian sudah tidak ada. Hanya kalianlah yang ibu punya.